Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bos semua. Ya, pagi ini ataupun siang ini saya berada di Jakarta, tepatnya di Jalan Salemba menuju ke arah Senen di depan kampus UI ya, ataupun Rumah Sakit Cipto. Kendaraan siang ini cukup padat, ramai, lancar menuju ke arah Senen, pemirsa. Ya, cuaca sangat terang. Ya, cuaca sangat mendukung, cerah. Ya, awan terang menghiasi indahnya Kota Jakarta, pemirsa. Ya. Untuk aktivitas warga Jakarta sepertinya sudah sangat normal, pemirsa, dibandingkan tahun kemarin yang adanya COVID-19. Sekarang sudah bangkit lagi ekonomi rakyat Indonesia, rakyat Jakarta, pemirsa. Ya, bangkit atau nafkahi keluarganya di rumah. Jalanan sangat ramai, macet di mana-mana. Tanda-tanda ekonomi sudah mulai membaik. Karena volume kendaraan ini sangat padat sekali, pemirsa. Di setiap sudut Jakarta saya kelilingin, semua padat, merayap, macet, ya. Jadi itu pertanda bahwa Jakarta ataupun Indonesia sudah mulai bangkit dari keterpurukan COVID-19, pemirsa. Kita lihat kendaraan sangat padat. Jakarta pada hari ini, hari Kamis, dan siang saja juga masih padat, masih macet. Ini jalannya menuju ke arah Senen, pemirsa. Kita lihat sama-sama bahwa kendaraan sangat ramai sekali. Ini ada kampus UI di sini, di sana ada masjid. Ya, ini kampus Universitas Indonesia yang menyatu dengan Rumah Sakit Cipto, Fakultas Kedokteran, ya, gigi ataupun penyakit dalam. Ya. Ya, di sini bahwa suasana sangat terang, sangat ramai. Indahnya suasana pemandangan di sini sangat bagus. Kita sama-sama motor dan mobil terikut pada saatnya, sama-sama
kepadatan di sana tuh. Sana sudah mulai padat, berjumpul kendaraan untuk mengantri ataupun menuju ke arah Senen pemirsa. Sekarang kita ada forum Toyota dan Honda di situ. Luar negeri kangen dengan ibu kota Jakarta saat ini. Maka tonton di info semua di 9 akan menyaksikan Jakarta ataupun sekitarnya pemirsa. Oke, pemirsa info semua, jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya agar bisa terus mengikuti perkembangan ataupun informasi di wilayah Indonesia khususnya di Pulau Jawa pemirsa. Ya, terima kasih atas waktu untuk menonton informasi ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe pemirsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.